Minasan konnichiwa, Dewi to Nihon no channel e yokoso. Selamat sore semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. 今回はですね、NHK Easy News というコーナーで、一つ、記事を紹介したいと思います。はい、12日の記事ですけれども、タイトルは、専門家今年はいつもの年より熱中症に気をつけて。はい。Ya, di video kali ini di corner NHK Easy News, saya akan mengenalkan satu artikel berita yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei ya, 2 hari yang lalu. Berjudul Para Ahli ya. Memberikan pesan begitu ya, tahun ini hati-hati terhadap netsūshō. Di sini apa ya, overheat ya, gejala panas badan begitu ya, kepanasan karena musim panas ya, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Seperti diketahui di Jepang itu sekarang bulan 5 berarti memasuki bulan 6 itu nanti akan ada musim hujan ya. Tsuyu no kisetsu ga arimasu keredomo, sono ato 7月、8月ですね、夏ですね、musim panas ya, bulan 7 bulan 8 itu ya. Jadi para ahli sudah bersiap-siap ya untuk memberikan nasihat ya kepada orang-orang agar bisa melewatkan musim panas dengan nyaman begitu ya, apalagi di musim corona ini ya. Baik, langsung saja kita ke materi bacaannya. Atsui hi ga ooku natte kimashita. 専門家は今年は新しいコロナウイルスの問題があるので、いつもの年より熱中症に気をつけなければなりませんと言っています。いつもの年は5月頃から体が少しずつ暑さに慣れます。しかし今年はウイルスの問題で外に出ることが少なくなっています。体が暑さに慣れなくて汗が出にくいので熱中症になる危険が高くなります。暑さに慣れるために時々運動したり風呂の湯に入ったりして体から汗を出すといいです。マスクをして出かけるときも気をつけましょう。マスクをすると吸う空気が暖かくなるので、体温が高くなりやすくなります。外で体が疲れたり、暑いと思ったりしたら、涼しいところで休んで、水などを飲んで体を冷やすといいです。Ya, demikian bacaan dari berita ini. Kita coba simak ya kalimatnya satu persatu. Atsui hi ga ooku natte kimashita. Akhir-akhir ini sudah mulai panas ya. Jadi hari yang suhunya panas itu sudah mulai banyak begitu maksudnya ya, kalau diterjemahkan satu persatu. Jadi maksudnya mungkin sudah semakin panas akhir-akhir ini ya di Jepang. Semongka wa kotoshi wa atarashii koronawirusu no mondai ga aru node itsumo no toshi yori netchūshō ni ki wo tsuke nakereba narimasen to itte imasu. Para ahli berkata karena ada masalah atau ada ya pandemik virus corona baru tahun ini, maka dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kiyotsuke nakereba narimasen. Kita harus berhati-hati menghadapi netsūshō ya, gejala kepanasan badan ya. Hai. Paragraf berikut. Itsumo no toshi wa 5月頃から体が少しずつ暑さに慣れます。Tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun biasanya itu mungkin kita sudah terbiasa dengan panasnya, ya, itu dengan panasnya suhu lingkungan itu sedikit demi sedikit badan kita menyesuaikan begitu ya dengan panasnya lingkungan itu sejak bulan 5 bulan Mei bulan ini ya. Ya. Shikashi kotoshi wa wirusu no mondai de, tetapi tahun ini karena ada pandemi virus corona ini, soto ni deru koto ga sukunaku natte imasu. Peluang kita untuk keluar rumah begitu ya menjadi sedikit ya, kita menjadi jarang sekali untuk keluar rumah ya, apalagi dengan di Jepang juga sama ya, dianjurkan apalagi Sabtu Minggu untuk di rumah tidak berkumpul begitu ya, juga anak-anak sekolah begitu ya, itu diliburkan dan belajar dari rumah ya, termasuk juga karyawan yang di setting untuk telework ya, bekerja dari rumah ya. De shikashi kotoshi wa wirusu no mondai de soto ni deru koto ga sukunaku natte imasu, ya menjadi sedikit ya kesempatan keluar rumahnya. Karada ga atsusa ni narenakute, lalu badan kita kan menjadi tidak terbiasa dengan panasnya suhu luar begitu ya, karena di rumah terus kan. Ase ga denikui no de, lalu karena kita juga menjadi susah untuk berkeringat badan kita ya. Nechu shoni naru kiken ga takaku narimasu, jadi bahayanya menjadi atau peluang bahaya untuk menjadi overheat ini itu peluangnya menjadi tinggi begitu ya. Atsusani nareru tameni, untuk membiasakan badan kita terbiasa dengan panasnya lingkungan luar nanti, tokidoki undo shitari furo no yu ni haitari shite karada kara ase o dasu to ides ya. Jadi bagus untuk membiasakan kita mengeluarkan keringat dari badan kita lewat apa? Lewat olahraga ya, yang tidak usah setiap hari ya, mungkin seminggu 3 kali mungkin di sini ya, maksudnya jadi tokidoki furono yuni haitari ya, jadi berendam di air hangat begitu ya, itu bisa dilakukan ya untuk mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Hai, lanjut ya, masko shite dekakeru toki mo ki o tsukemashou. Pada saat keluar rumah pun kita harus berhati-hati, terutama pada saat menggunakan masker ya. Masko suruto, kalau kita menggunakan masker, suku kiga atatakaku naru no de, suhu kuki di sini udara ya, udara yang kita hirup itu menjadi ataka ya, menjadi hangat ya, karena kan ditutup begitu ya. Sehingga tai ongga takaku naria suku narima, sehingga suhu badan kita menjadi mudah naik begitu. Soto de karada ga tsukaretari atsui to omotari shitara, jadi kalau misalnya Anda merasa panas ya karena misalnya kecapean di luar begitu ya badan Anda, susushi tokoro de yasunde, beristirahatlah di tempat yang sejuk. Mizunado o nonde karada o hiyasu to ides. Jadi disarankan untuk mendinginkan badan dengan tadi beristirahat di tempat yang sejuk atau minum air begitu ya. Jadi kita juga di Indonesia ya, terutama mungkin kalau di Jakarta ya, daerah yang panas sekali suhu luarnya, lalu kemudian kita terbiasa dengan AC di dalam ruangan, itu juga ya kita harus banyak minum begitu ya. Kalau nanti keluar rumah atau Anda diharuskan untuk keluar rumah di saat yang terik begitu ya. Orang Indonesia masih bersyukur ya tidak ada musim panas, yang kalau di Jepang musim panas itu begitu teriknya ya, ditambah dengan kelembaban yang tinggi juga ya. Shikke mo ne takai no de ne, dakara nihon no natsu wa chotto taihen da to omoimasu ne. Toku ni ma ne sarani masku shinai to ikenai shi ne. Hai. Minna buji de inorimasu ne. Ya, kita doakan ya orang Jepang supaya tetap sehat begitu ya menghadapi musim panas nanti. Apalagi di musim panas itu terutama banyak orang tua yang menjadi korban ya karena overheat badan sehingga pingsan atau malah terambil nyawanya ya karena nechusho ini. Baik, demikianlah bacaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang punya pertanyaan atau ada ungkapan-ungkapan yang sulit dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, selalu klik tombol loncengnya supaya dapat mengikuti pelajaran bahasa Jepang dari saya berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kyou wa kokomade ni shimashou. Dewa, tsugi no video de aimashou. Sayonara.